Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Baik, kali ini saya akan berbagi masker wajah ketika kita mau keluar dari rumah. Apakah kita mau pergi ke pasar, pergi ke masjid, ataupun ke warung. Maka daripada itu, kita pakailah masker ini. Yang pertama, ini ada sabun kolagen. Yang kedua, propolis. Baik, cara pemakaiannya adalah kita keluarkan dua buah sabun ini. Ini dua buah sabun ini. Kemudian kita potong, karena kita potong. Baik, saya potong. Kita bagi-bagi agar anggota keluarga kita dapat menikmatinya juga. Bisa bagi juga. Baik, kita letakkan sini. Ini yang sudah terbagi. Ini juga masih bisa kita bagi. Kita bagi kecil-kecil. Baik, saya bagi dua saja. Kemudian ini. Oke. Setelah kita bagi, ini kita ambil sepasang. Yang satu yang warna putih adalah sabun kolagen. Kemudian yang berwarna daripada agak ke oranye ini adalah propolis. Nah, baik. Selanjutnya kita kesampingkan yang dua ini. Ini juga saya letakkan di sini biar nampak saudara-saudara. Letakkan di atas tangan. Kemudian kita kasih air. Air beberapa tetes, satu tetes saja. Jangan terlalu banyak. Oke. Okay. Baik. Jangan terlalu banyak ya. Ini kebanyakan saya kasih. Setelah air ini kita kasih, kita gosok-gosok di apanya. Kita bentur. Nah. Saya buka kecil ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kos seluruh wajah. Jadi ini kita berikan ke wajah kita sebelum berangkat. Jadi sabun ini kita lumuri wajah kita dengan sabun. Dan baunya sangat harum. Jangan cemas dengan baunya. Nah, ini kita kasih wajah kita semuanya dengan propolis dan juga sabun kolagen bunga. Sehingga saat dalam perjalanan, kalaupun ada virus yang menempel, sebagaimana ahli-ahli virus katakan, biasanya dia sensitif terhadap sabun. Nah, jadi kita apakan ini, apa sabun ini. Dan ini saya dapatkan ketika saya melakukan pelatihan di sama pakar kesehatan herbal seluruh Indonesia bersama Umi Sabil untuk penggunaan sabun ini di wajah. Biasanya ini untuk perawatan wajah saja dan tidak boleh dihapus dulu, kata beliau waktu belajar itu. Nah, seperti ini. Jadi dua-duanya ini kita kasih ya, satu propolis dan satu lagi adalah kolagen. Baik, setelah semua merata, merata semuanya wajah kita, kita kasih dengan dua buah sabun ini. Oke, alhamdulillah, masya Allah, Allah Akbar. Nanti ini nampak putih-putih, tapi biarkan beberapa saat putih-putih ini dia akan hilang. Kita rapikan dan kita ratakan. Alhamdulillah, masya Allah. Kita pun sebentar ya. Nah, ini wajahnya. Kalau udah seperti ini, baru kita berangkat ke luar, ke pasar. Nah, saya mau ke pasar rencana insya Allah ini mau beli persediaan. Baik. Nah, kemudian dalam perjalanan kita jangan lupa bawa
masker, karena saya tidak punya, saya beli masker, saya pakai sorban. Nah, masya Allah. Oke, sekian dulu. Salam.